what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. Hai hai hai, assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku, Mami Aldasya Channel. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, murah rezekinya, dan bahagia selalu ya. Terima kasih sudah mampir di channelnya aku. Yang baru mampir, terima kasih sudah berkenan hadir untuk menonton video aku sampai selesai. Happy for watching. Oke, aku akan mengeser lagi kegiatan aku untuk hari ini. Aku sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai 2 anak. Oke teman-teman, di video kali ini pas di weekend ya. Jadi ceritanya aku dan pak suami mau sedekah per bulan ya. Jadi sebelumnya itu kami akan sedekah beras ya untuk bulan ini. Dan ini pak suami lagi belanja dulu ya berasnya. Kita akan bagi-bagi ke kompleknya mama mertua aku. Jadi kita memang rutin untuk setiap bulannya memberikan sedekah bagi orang-orang yang membutuhkan. Begitu teman-teman. Oke, aku lanjut lagi ya. Dan kali ini weekendnya aku mid time bersama teman-temannya suamiku. Jadi ya udah kita pergi aja hari Minggu ya, pas hari Minggu kita pergi. Jadi sebelumnya itu aku memang ada janjian mid time juga sama teman kuliah, tapi mereka nggak ada kabarnya. Ya udah aku mid time aja sama teman-teman papi. Oke teman-teman, jadi ini sebelumnya kami akan olahraga pagi dulu ya, rutin seminggu sekali, nggak tiap hari. Kurang lebih sekitar jam 5 lewat 46. Oke teman-teman, dan ini setelah olahraga kami makan sarapan dulu ya, sarapan pagi. Dan ternyata hari ini hari Minggu kita nggak jadi mid time bersama temannya papi karena dedek lagi rewel. Jadi udah aku nggak pergi, aku lanjut belanja bulanan dan mingguan saja. Oke, ini aku lanjut mau belanja bulanan dan mingguan kalian aja. Jadi ini aku ambil budgetnya dulu. Untuk belanja bulanannya sekitar 800.000 dan untuk belanja mingguannya 250.000 ya. Aku belanja diapersnya dan susu sekitar 500.000. Jadi total yang aku bawa itu 1.550.000. Dan aku langsung cus aja. Jadi aku mau pergi ke 2 tempat ya teman-teman. Kali ini aku belanjanya di Fresh Mart. Oke teman-teman, nah ini si papi yang ambil gambarnya. Dan ini aku lanjut mau pilih-pilih dulu ya. Sebenarnya aku nggak ada rencana untuk belanja bulanan dan mingguan, tapi ya udah aku langsung record aja semuanya di sini. Nanti belanja bulanannya lanjut di video selanjutnya ya teman-teman. Dan yang ini aku belanja mingguan dulu. Oke, ini aku rencananya mau cari udang karena udang yang mahal sekitar 35.000. Ya udah aku ganti aja dengan fillet ayam, lumayan ya banyak dapatnya. Dan ini aku lihat ada ayam segar juga. Aku mau beli kol dan wortel ya. Aku mau buat tumis-tumis gitulah ala-ala rumahan. Jadi aku cerita sedikit, kemarin itu aku ada lihat storynya temanku. Jadi enak banget, aku bilang ini masakannya ya. Ya udah aku mau coba aja makanannya. Itu tumis kol sama wortel dan dicampur dengan telur dadar di orak-arik gitu teman-teman. Oke, ini lanjut aku beli cabe. Nah tuh lihat dedek, dia takut megang cabe. Dia bilang katanya takut nanti pedes katanya.
Oke, teman-teman, ini ada ikan salmon juga, seger banget ya. Dan ada ikan tuna kalau nggak salah ya. Dan kira aku ini filet ayam, ternyata ini ikan gurame ternyata. Oke, dan ini saja belanjaan aku. Dan ini aku ada beli steamboat, aku mau buat untuk anak-anak. Oke, jadi ini belanjaan aku totalnya itu sekitar 224.000. Jadi untuk satu mingguan itu kalau belanja di Freshmart itu hanya cukup untuk 3 hari saja ya teman-teman, nggak sampai seminggu. Dan begitulah ya, kalau kita belanja di pasar-pasar gitu harganya lebih murah ya. Oke, dan ini aku lagi buka-buka belanjaan aku. Oke, aku ada beli cabai kering, cabai besar, wortel, jagung, kol, terus bawang bombay karena stok bawang bombay sudah habis. Aku beli ayam fillet, terus aku beli buah, aku beli ceker, dan ini saja sih yang aku beli tadi, sekitar 200 lebihan ya, lumayan ya teman-teman. Ini aku jarang sih beli di Freshmart karena lagi malesnya ke pasar, jadi ya udah karena dedek lagi rewel, ya udah aku cari yang enak aja untuk belanja. Terima kasih ya sudah menemani aktivitas aku hari ini. Semoga teman-teman suka dan gak bosan menonton video aku. Aku selalu minta dukungannya ya dari kalian dengan like, komen, dan subscribe, sehingga aku selalu semangat untuk membuat video baru di channelnya aku. Buat teman-teman selalu sehat ya, murah rezekinya, dan bahagia selalu. Oke, aku akhiri sampai di sini dulu. Next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.